Pelatih kiper Timnas Indonesia U16, Marcus Horison, menjawab arti dari local pride yang diteriakannya setelah skuad Garuda Asia menjadi juara Piala AFF U16. Menjelang seremoni penyerahan medali, Marcus Horison mendekat ke kamera televisi serta berteriak local pride. Kata-kata yang keluar dari mulut Marcus Horison kemudian dinilai dengan berbagai persepsi oleh netizen. Salah satu yang santer digunjingkan warganet adalah Marcus bermaksud menyindir Shin Tae-yong yang mendukung penggunaan pemain naturalisasi. Marcus membantah dirinya menyindir pelatih Timnas Indonesia senior dan menjelaskan maksud perkataannya. Artinya kan kebanggaan lokal kan? Terus apa masalahnya? Memang kita kan dari pemain ofisial dan pelatih, jadi kami bangga bisa kasih kado di HUT RI. Putra-putra bangsa Indonesia mulai dari pemain, pelatih, dan ofisial ini kekuatan kami. Local pride itu ditujukan untuk Timnas U16 yang berjuang di AFF, kata Marcus Horison. Setelah kesuksesan di Piala AFF U16, Marcus menyadari ada tugas berat lain menanti, yakni kualifikasi Piala Asia U17 yang akan berlangsung Oktober mendatang. Terima kasih atas doa dan supportnya. Mudah-mudahan tim ini bukan hanya sukses di AFF saja, tetapi masih menunggu bulan depan di kualifikasi AFC, kata mantan kiper Timnas Indonesia itu. Sebelumnya, keberadaan Marcus di balik layar Timnas Indonesia U16 mendapatkan sorotan setelah kiper Andrika Fathir Rahman bisa menahan tendangan penalti salah satu pemain Myanmar dalam duel adu penalti di babak semifinal